Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman beberapa bukti historis yang oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani diabaikan dalam beliau membuat kajian tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi beliau melakukan kajian itu hanya mengandalkan studi pustaka. Dalam hal ini adalah Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan tinggal di Hadramaut sana. Jadi mustahil apabila mengkaji beliau hanya dengan mengandalkan studi pustaka dan mengabaikan studi field, studi lapangan. Dalam hal ini sangat krusial sekali untuk dilaksanakan. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman beberapa bukti-bukti historis yang telah diabaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Makam Imam Ahmad Al-Muhajir, yang mana beliau wafat pada tahun 345 Hijriah, dan ini adalah foto rumah beliau ya di Al-Hajrain, di Doan. Beliau menempatinya pada tahun 318 Hijriah, dan rumah beliau masih ada ya, masih cukup terawat. Ini juga masih kaitan dengan rumah dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini tampak dalamnya masih terawat dengan baik. Nah, ini dalam rumah dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini adalah makam dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, putra Imam Ahmad, Imam Ubaidillah yang wafat pada tahun 338 Hijriah. Ini makamnya. Ya. Nah, ini makam dari Imam Alwi bin Ubaidillah, putra dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini adalah tampak adalah Masjid Jami' Al-Imam Alwi bin Ubaidillah ya, masjid yang dibangun oleh Imam Alwi bin Ubaidillah. Nah, masjidnya cukup besar sekali. Ini ada beberapa bagian yang kemudian ini adalah makam dari Imam Muhammad Sahib Mirbad, yang mana beliau wafat pada tahun 556 Hijriah di Zofar di Oman. Ini kubahnya. Kemudian ini bagian dalamnya ya. Ini makam dari Imam Muhammad Sahib Mirbad di Oman. Ini adalah rumah dari Imam Muhammad Sahib Mirbad di Zofar, Oman. Masih ada. Nah, kalau ini adalah makam dari Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali. Nah, ini kamar dari Al-Faqih Al-Mugaddam. Ini beberapa peninggalan beliau. Tongkat beliau. Dan ini adalah makam dari Imam Alwi bin Al-Faqih Al-Mugaddam yang berada di Zambal, Tarim.
Ini makam dari Imam Abdullah, putra dari Al-Faqih Muqaddam. Imam Ahmad, putra dari Al-Faqih Muqaddam. Ini adalah masjid Al-Imam Ahmad, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan ini salah satu di antara guru dari Ba'alawi, yaitu Syekh Sa'id Isa Al-Amudi. Dan ini juga masjid Syekh Sa'id Al-Amudi, masih ada, masih berdiri sampai sekarang. Dan ini adalah makam dari Abdullah Al-Maghribi, yang mana beliau ini dititipi jubah oleh Syekh Abu Madian dari Maghrib, dari Maroko sana, seorang tokoh sufi terkenal, yang beliau menghadiahkan jubahnya kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, kalau ini makam dari Syekh Abu Bakar bin Salim, yang wafat tahun 992 Hijriah di Inat, Hadramaut. Ini rumah dari Syekh Abu Bakar bin Salim, juga di Inat. Ini rumah, masih rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini adalah tempat beliau istirahat. Dan ini adalah makam dari Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, putra dari Syekh Abu Bakar, namanya Hamid. Dan ini juga makam dari Umar Al-Muhdhar, Umar Al-Muhdhar bin Syekh Abu Bakar. Ini makam beliau. Nah, ini Masjid Ba'alawi. Ya. Masjid ini adalah dibangun oleh Al-Imam Ali Khaliq Qasam pada tahun 521 Hijriah. Oke. Masih Masjid Ba'alawi. Ini di mihrabnya. Masih situ. Ini masih dibangun tahun 521 Hijriah, abad ke-6 Hijriah. Nah, ini Masjid Imam Abdurrahman As-Sakaf, yang dibangun pada tahun 768 Hijriah. Ya. Ini mihrab beliau. Kalau ini adalah tempat khulwatnya, tempat khulwah dari Al-Imam Abdurrahman As-Sakaf. Nah, kalau ini masjid Imam Umar Al-Muhdhar, putra dari Habib Abdurrahman As-Sakaf. Ini adalah masjid Imam Abdullah Al-Idrus. Dan di sampingnya adalah ada sebuah zawiyah yang dibangun tahun 551 Hijriah. Ini tempat khulwat beliau. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kajian dari Kiai Imad ini memang benar-benar tidak layak disebut sebagai sebuah kajian ilmiah. Sama sekali tidak layak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, beliau hanya mengandalkan kitab Sejaratul Mubarakah, yang kata beliau adalah sebagai bukti tertua, yang itu ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Sementara apabila beliau melakukan studi field, misalnya rumah dari Imam Ahmad Al-Muhajir, udah jauh sebelum kitab Sajaratul Mubarakah ada, bangunan ini sudah ada. Ini satu contoh tentang rumah Imam Ahmad Al-Muhajir. Belum lagi contoh yang lain mengenai makam dari Imam Ubaidillah, lalu masjid dari misalnya Imam Alwi bin Ubaidillah yang masih berdiri tegak sampai sekarang. Ini yang dilewatkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Makanya yang dihasilkan oleh karya tulis beliau
bukan sebuah ilmu yang menambah wawasan bagi kita, melainkan sebuah polemik. Teman-teman bisa menilai betapa prematurnya kajian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini. Satu-satunya andalan beliau adalah kitab Sajaratul Mubarokah yang konon katanya ditulis oleh Imam Fakhrur Razi pada abad ke-6 Hijriah. Sedangkan pentahkiknya mengatakan bahwa beliau telah mentahkik sebuah salinan, bukan manuskrip aslinya. Sebuah salinan yang disalin oleh Wahid bin Syamsuddin. Dan Wahid bin Syamsuddin selesai menyalinnya pada tahun 825 Hijriah, alias abad ke-9 Hijriah. Nah, entah bagaimana manuskrip tadi, salinan tadi oleh Wahid bin Syamsuddin dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Seperti itu faktanya. Tetapi Kiai Imaduddin Al-Bantani bersikukuh bahwa penulis Sajaratul Mubarokah adalah benar Imam Fakhrur Razi dan ditulis abad ke-6 Hijriah. Dan atas dasar itu, beliau menafikan semua pendapat dan karya ilmiah dari para ulama ahli nasab setelah abad ke-6 Hijriah, dengan satu-satunya alasan bahwa ulama tersebut lahir setelah abad ke-6 Hijriah. Dan seperti yang kita lihat, tim huri dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjadi tidak lagi menghormati ulama-ulama. Seberapa tinggi ilmu ulama, seberapa banyak karya ilmiahnya, apabila ulama itu dan karya ilmiahnya setelah abad ke-6 Hijriah, maka secara autopilot tim huri tadi akan menolak sebelum Kiai Imad menolak. Yang pasti Kiai Imad pasti akan menolak. Tetapi sebelum Kiai Imad menolak, tim hurinya sudah menolak duluan. Artinya tim huri dari Kiai Imad ini sudah tidak punya respect terhadap ulama lagi. Itu salah satu dampak dari pemahaman yang ditularkan oleh Kiai Imad kepada masyarakat, yaitu terjadi pembusukan terhadap ulama-ulama. Sedangkan kalau kita mau berpikir sejenak saja, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini, walaupun beliau mengklaim melakukan metodologi konfirmasi sejarah, kenyataannya dalam kajiannya beliau juga cacat sejarah. Sebegitu banyak bukti sejarah beliau tidak tahu, beliau abaikan. Beliau cuma mengandalkan satu kitab, Sajaratul Mubarokah, itu aja. Itu benda pusaka beliau. Dengan terus dibahasnya masalah ini, maka makin terkuat kelemahan-kelemahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya akan berjuang dengan siapapun hingga kami tidak mampu untuk mempertahankan posisi. Beliau pikir bahwa kitab Sajaratul Mubarokah itu bisa beliau andalkan. Tetapi makin kesini, ternyata banyak temuan-temuan yang beliau sama sekali tidak menyangka. Dan beliau merasa posisinya makin lemah. Sehingga beliau sekarang tidak lagi berani berdebat menantang siapa saja 3 hari 3 malam. Nah, kemarin ditantang oleh Ustadz Wafi pun beliau tidak berani menyambut. Dan tim huri beliau akhirnya menghujat, membuli Ustadz Wafi, mengatakan itu bocil, tukang pansos, tiktokers, ya macam-macam lah. Udah tidak melihat keilmuan lagi. Harusnya dalam hal diskusi, dalam hal debat, yang menjadi pokok utamanya adalah keilmuannya, bukan usianya, bukan strata sosialnya. Mau dia santri, mau dia kiai, kalau ilmunya memang mumpuni dalam topik perdebatan itu, ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau sudah merasa sudah posisinya udah lemah, nah, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa walaupun Kiai Imad mengaku melakukan kajian ini dengan metodologi konfirmasi sejarah, itu pun ternyata masih jauh dari kata ilmiah. Kenapa? Karena bukti-bukti sejarah di lapangan beliau tidak mengkaji. Beliau hanya mengandalkan kitab Sajaratul Mubarokah. Itu baru beberapa bukti sejarah yang saya tampilkan. Padahal di Yaman, di Hadramaut, di Oman ada lebih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang Kiai Imad ini bisa kaji. Ya, tergantung niatnya. Kalau memang niatnya ingin mencari kebenaran, dia akan melakukan kajian lapangan. Tetapi kalau memang tujuannya hanya untuk membuat gaduh, ya dia akan kekeh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.